qala muslimi ibrahim rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi bi asrar qala dawud ya muslimi manittala'a ala asraril ibadi manittala'a orang sapane wong tola'a kang uruh sapa wong timen uruh yang pengetahuan ini Gusti Allah ala asrori atas beberapa sirik ubat hamba wong uruh rahasia ni wong biasanya wong ahli-ahli riyadho ketika diuji di Gusti Allah betapa sekian hari di dalam hutan yang sepi dan tidak bersiapkan hati pas hatinya bersih dikarenakan Gusti Allah diberuakan rahasia ni wong rumu ya grutu yang grutu apa Agus yang grutu rumu ting topik aja topiknya gelendang aja mertua aku kata orang mana yang mana kata nih grumu tingnya topik ketika Gusti Allah bukakan asrar rahasia bisa ya. Newong, ya tapi ya jangan sampai lah gitu. Biasanya wong ini paling sakit lawas. Dosa ini dicubut, terus sakitnya mau di mau wong mau, terus pasrah. Ya supaya itu dicabut Gusti. Newong, ya, biasanya kasih cobaan. Penderitaan yang lama timbulnya pasrah itu orang mukmin. Yang berakhir akan dengan husnul khatimah itu pasrah. Tapi tolong nain umur dawa, buruh. Tidak ada penghalang, tembok-tembok yang banyak ini katon. Katon di masjid lah. Tapi enggak apa, sini seni di nafsu biasanya sini konan. Tapi enggak ada nanas. Nanas. Nah, sedang nanas ini jadi pantangan atas kesembuhan sampean. Nah, aku jadi dibuka. Ini yang ngurus. Pan, minta kenanas sama tau pikir pan bilang kalian loh sakit tinggalnya apa di tempat baru nggak tahu nah, itu dibuka baik pun nggak benar sekali iya nggak dibuka tapi kalau naik sembuh tertutup lagi ane sakit dosanya mana nah, sama orang ketika riyadho mensucikan diri Allah memberkahi membuka sir rahasia melihat rahasianya orang lain. Nah terus walam tahluk, tetapi tidak membenahi akhlaknya orang yang dikasih yang dianugerahi Gusti Allah dikaruniai uruh asrare wa rahasiane uang, tapi uang mau orang bagus akhlaknya, orang bagus sangat akhlaknya. Birohmah ilahiyah, birohmah ilahiyah kelang akhlaknya ketuhanan. Alak welas asih karena bi rahmah ilahiyah. Artinya kan tahu. Disuruh dibuka rahasia nih tanggane kok. Lagi gelendang-gelendang itu harusnya ditanggapi dengan bi rahmah ilahiyah. Dengan kasih sayang. Itu malah dibenci. Malah diceritakan bahwa kamu ini enggak beres. Aku tahu dalam isi hatimu itu. Kamu ngomongin ini kan, wah ya begitu tadi itu. Nah itu karena abtola'ahu fitnatan, maka adanya orang yang dikasih, yang diberkahi oleh Allah melihat rahasianya orang itu fitnatan, jadi fitnah alaihi atas orang tadi. Akhirnya jadi fitnah dewek. Artinya apa? Gawe dosa ning awake dhewe. Karena buka rahasiane wong ning wong sejen. Wa sababan dadi sebabe li jari wa bali ketarike kecelakaan bilahi ilaihi atas wong mau. Akhirnya apa? Merasa setelah dianugerahi ing Gusti Allah dikaruniai ndeleng asrare wong dereke merasa kedudukannya tinggi, istilahnya begitu.
sudah sampai kepada puncak ibadahnya dengan tidak melihat bahwa itu adalah karunia dari Allah, tetapi dia merasa sudah menjadi posisi yang tertinggi di dalam makom-makom. Nah, tingkahnya orang seperti kaya ini, ya, apa yang dia dikaruniai oleh Allah, dimanfaatkan enggak medeni-medeni wong. Bahkan kalau ada orang yang tidak menghormatinya itu dia ancam. Ngajar ya, irpan orang hormati aku, walat ke bocah. Karena kerasa dia ke mulia. Karena aku ke orang nunduk aja. Biasanya nunduk, al-mubin kan nunduk. Sih kayak ya. Kalau mungkin kan ada tim mubin kan kan, ya. Mungkin dia malam. Baik sih kalau kamu berkatin. Aku doakan ya, kamu supaya, waduh, dapat mobil, mobil-mobilan. Gitu. Air pan liwat ya. Kualat itu anak nggak tahu usia apa sebenarnya. Nah itu orang dikasih antarunia di Gusti Allah berasurari uang, tetapi tidak menyikapi dengan akhlak yang baik. Itu dia merasa sudah tinggi dalam kedudukan ya. Ini saya mohon. Bakal mancing. Suatu saat ketika kita dalam keadaan nikmat karib istiqomah, cobaan ini bakal datang masalahnya. Entah tersekilas walaupun setengah menit, seperempat menit akan dibuka. Jadi panitia kita bisa mengetahui kondisinya orang ini dengan jelas. Adiknya orang biasa lagi mengalami masalah ini. Itu akan mengerti, akan dibuka nur-nur yang begitu. Nah, sebelumnya kita mengaji supaya paham, artinya bisa menyimpan rahasia orang lain dan menyelamatkan diri kita dari fitnah yang menarik dari semua perkiraan kita, sujud kita menjadi kecelakaan pada diri kita sendiri. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Datangnya Nabi itu tidak terasa, mas. Datangnya ujiannya Allah itu tidak terasa, begitu halusnya. Kalau sekarang ngaji ya, karena kan ada persiapan. Tapi ketika itu datang tidak terasa, mati rasa ngaku-ngaku itu timbul. Sudah. Qala Musa Ibrahimahumullah Taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Haddun nafsi fil maksiyati zahir. Apa zahiru itu jali wa hadduha fi ta'ati babi khafi wa mudawatul ma yahfa su'ibu ailaji. Haddu nafsi, bagian nafsu fil maksiyah itu zahir jelas. Jadi bagian-bagian nafsu dalam perbuatan maksiat jelas itu adalah keinginan nafsu. Nah, terus wahadduha fi ta'ati babin khafiyu. Nah, kepentingannya nafsu di dalam taat itu halus, khafiyun tur samar, lebih halus. Iya kan, jelas. Jadi kalau kepentingannya nafsu dalam masjid itu sudah jelas itu keinginan nafsu kan, tidak kayak uang kelarak-larak di nafsu ini. Kadang suara kaset gue jemelun joget ini. Terlibat di dalam obrolan-obrolan yang tidak penting. Atau terlalu parah masuk ke arena perjudian dan lain sebagainya, itu jelas hadu nafsi fil maksiat idzan. Jadi nyata itu sudah kepentingan nafsu yang begitu itu sudah nyata jelas. Tetapi wahaduha fi ta'ati babin khafiyun, ini yang susah, sukar untuk dirasakan.
kepentingannya nafsu di dalam taat itu halus, bahkan khafiyun lebih halus lagi, nur samar. Mau jawab, mau diajak ibadah ini mau taat apa nafsu itu, tetapi ia punya kepentingan. Kepentingan ingin dipuji, ingin dianggap alim, itu kepentingannya nafsu di dalam taat. Pasti ada yang begitu. Ada, mestinya begitu sudah. Karena setiap perkataan aulia ini adalah pengalaman di dalam jenjang langkahnya untuk mencapai makom yang dimuliakan oleh Allah, itu akan mengalami itu berdulu. Makanya dia berbicara demikian untuk pengertian, untuk ibrah kepada kita bahwa hal itu pastinya akan merasakan sendiri. Ya, kita harus mengetahui kepentingan-kepentingan nafsu yang di dalam diri kita. Mau diajak ibadah, mau. Bahkan mengajak ibadah, tetapi punya kepentingan ibadahnya tadi itu. Bukan untuk Allah, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Sudah nyata. Nah, makanya khafiyun tur samar itu kadang-kadang lebih halus. Tipunya, keinginannya itu lebih halus. Terus wa mudawatu nambani menyembuhkan mayah perkara yang halus itu suaibun susah ilaju pengobatannya susah. Penyakit-penyakit yang halus ini, yang samar ini, penyakitnya batin ini jauh lebih susah daripada hadun nafsi fil ma'asyati dhahir. Lalu dia sudah terbentur dengan kelakuannya, lalu merasakan kerugiannya biasanya jelas. Lalu uangnya sudah habis, jalan perjudian baru betul. Uang umum ya, duit ya. 500.000 juga judi beragam. Balik kalau dikurang-kurang saja betul. Tapi wahaduha fi ta'ati batin khafiyun. Nafsu yang melebu ke dalam batin. Di dalam ta'at. Ini yang susah kita rasakan. Coba aja. Pasti ada kepentingan nafsu. Di mana kita melakukan ibadah. Itu perlu pengawasan yang lebih halus. Supaya menyadari, merasakan bahwa ada kepentingan nafsu yang menyertai di dalam setiap ibadah kita kepada Allah. Caranya kayak apa ya? Lagi dipelajari. Dan diamalkan cara penyerahan kita kepada Allah, ya pasrah. Ungkapkan keseluruhan kepada Allah. Ketidakmampuan kita di dalam mengalahkan amarah diakui tidak di hadapan Allah. Kemampuan kita, pengertian kita di dalam memahami ayat-ayatnya Allah, ayat itu bukan ayat-ayat Quran saja, setiap peristiwa yang terjadi adalah ayat-ayatnya Allah, itu kita jarang memahami begitu, tidak mengerti, mohon bantuan hidayahnya. Dan kita akui kami tidak banyak mengerti, hanya sedikit saja pengertian kami, kecuali hidayah darimu. Artinya apa? Pengakuan bodoh kita itu terasa dan dirasakan, dan kita ungkapkan di hadapan Allah dengan tujuan supaya merasakan kita tidak mengakui pintar. Nah, itu cara merasakan gerak daripada amarah. Akui ketidakadaan kita, kelemahan kita di hadapan Allah, itu kuncinya, caranya merasakan gerak nafsu di dalam diri kita. Kalau kita sudah merasakan, sudah mengungkapkan di hadapan Allah kebodohannya, kehinaannya, yang sudah
tidak ada pengakuan mulia di dalam diri kita. Begitu ada, itulah nafsu akan terasa. Begitu ingin punya perasaan dimuliakan oleh masyarakat, oleh orang lain, oleh anak, oleh istri, terasa itu ya. Ini akan begitu. Masalahnya ungkapkan di hadapan Allah kehinaan kita. Itu sebuah cara, teori, prakteknya mengenali nafsu diri kita. Nanti bentar lagi ya, nanti bermacam-macam ujian akan datang. Yang jeli, yang waspada. Anak istri yang waktu ini ngomong kan tersinggung, mengajar ya. Itu akan begitu. Kamu tadi ngomong apa? Wah, dia. Karena merasa disinggung. Dan kamu tertindih oleh nafsumu. Apa yang terjadi? Ya kerusakan. Tapi ditanggapi dengan kebijakan atas kekurangan-kekurangan akhlak-akhlak istrimu. Dan itu adalah tanggung jawabnya laki, menanggung rasa sakit dari ketidakmengertian istri, kekurangan-kekurangannya istri. Itu adalah tanggung jawab laki-laki untuk membenahi, meluruskan. Kamu hadapkan semuanya di hadapan Allah. Itu ada peristiwa yang menyakitkan, langsung sandarkan kepada Allah. Langsung sandarkan kepada Allah. Mohon bantuan petunjuknya. Dan mohon diberi kesabaran. Karena kesabaran adalah miliknya Allah, bukan milikmu. Wukur dari kesabaran. Manusia enggak punya kesabaran, itu adalah sifatnya Allah. Percaya enggak, Teh? Kalau ada orang ngaku bersabar, weh, ngaku memperkosa sifat Gusti Allah. Itu mesti kelidi di nafsu ya, akhirnya begitu sudah. Weh, jangan-jangan sosok jadi penasehat. Udah yang sabar. Ya, yang sabar. Loh, besoknya nangis sendiri. Panik-panik. Enggak salah kemarin kamu ngomong sabar. Aduh, baru kehilangan ayam satu, kurang ajar. Masa apa kan nyolong? Kemarin masih hati mungkin. Baru aja. Bin yang sabar binnya, hilang apa yang mungkin. Orang apa cemberut sih, enggak sabar. Besoknya kehilangan ayamnya, bangsa-bangsa tetangga. Aduh, itu orang luput sendiri. Dilindih nafsunya karena bekal ilmunya tidak ada. Ini waspada, ini kan malu harusnya kan. Aduh, kemarin mas aku baru nasehatin, mungkin mas aku mau cerita ini ya, tapi pura-pura sabar tapi padahal mengkel ayam satu-satunya mau dipotong. Good, itu ayamnya aku silang. Walaupun sempurna. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi paling susah adalah tadi kepentingan nafsu lewat taat kita, lewat ibadah. Itu masya Allah susah. Maka harus diawasi dengan yang lebih halus juga. Apa yang lebih halus? Ya udah, latifnya Gusti Allah. Sifat halusnya Allah. Artinya apa? Ya kita memohon jalik, benar-benar jalik dulu ini Gusti Allah, memohon pertolongannya untuk mewaspadai dari kepentingan nafsu yang masuk, yang merusak ibadah kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rubbana dakhala riya'i 'alaika min haitsu la yanzuru la yanzuru khalqi ilai. Rubbana terkadang dakhala melebu masuk ria apa ria alaika atas kamu min haitsu la ya'lamu dari arah yang tidak diketahui oleh makhluk ilaika kepadamu, walaupun tidak ada yang mengetahui, kamu tidak ditonton ibadahmu oleh orang, tetap ria itu masuk di dalam diri kita.
namanya riya khafi yang begini. Dia akan lebih halus. Sholat dereka, ibadah sendiri di malam hari, tengah malam, masuk ya. Masuk, tetap masuk begitu. Allah, alhamdulillah, hari malam ini aku baik, merasa banyak ibadah. Terus kadang-kadang banding-banding akan bilang tangganya kayak menghina, lihat sahabatnya kayak merendah. Ayah hati-hati begini. Ketika kamu dikandung oleh Allah di hadapan hatinya, diuji oleh Allah dalam kenikmatan ibadah. Awas, ibadah pun adalah ujian. Nikmat Islam pun adalah sebuah ujian dari Allah. Sejauh kita dikasih kelonggaran, basit kejebaran hati di dalam menghadap Allah, jangan terbuai, terlena dengan kenikmatan ibadah itu, lalu kita tidak mau meningkatkan makrifatnya. Artinya tidak mau meningkatkan makrifatnya, kita terlena dan tidak mau menambah, menilai kekurangan kita di hadapan Allah. Yang ada kita merasa sudah baik di hadapan Allah dengan adanya nikmat itu. Itu khafi begitu, halus kepentingan daripada nafsu. Yang tanpa ibadah kita dilihat orang, tetapi kita tetap ada ujub, ada riya yang masuk ke dalam ibadah kita, walaupun kita sendiri dalam melaksanakannya. Makanya rubama jahwala riya alaika min haisula yang lukakil ilai. Ini enak-enak ya, no? Sembahyang bumi, ya Allah, manjing. Karena setan kan tidak mau berhenti sampai di mana pun. Kita sebelum keluar dari alam dunia tetap sampai diadang di penghujung nafas kita setan. Berupa guru, yang konon bahaya. Berupa wong tua masih bisa dikalahkan. Yang berupa guru bingung. Menyerupa wong tua sing selangga yang sudah tidak ada, yang berarti dia menyerupai guru. Ini namanya dongol, setan. Kecuali Kanjeng Nabi aja, kecuali Nabi sing oleh jadi biru sing setan. Guru wali pun bisa ditiru, bisa dipasu ini setan. Itu kelihatan yang Allah. Terus sampaikan apa di sini. Kita di hadun nafsi fil maksiati. Itu jelas nyata. Ya, kalau yang sudah nyata aja masih kita kalah, apalagi tadi yang khafi, yang samar, yang batin, dan lebih samar lagi khafi. Terus kayak apa? Jadi perbandingannya begitu. Ya, kalau kita aja masih terlibat, masih ketarik ke dalam perbuatan maksiat yang nyata, lalu kapan kita akan merasakan yang jauh lebih daripada itu? Ini kalau kita lihat dalam kenyataannya, orang-orang berbicara itu ceramah mati itu, karena cobaannya berat. Ulama kecobaannya berat karena ceramah, pidato itu keinginan nafsu, ingin dikenal orang banyak, pakai trik-trik bahasa supaya orang bisa ketawa, itu nafsu. Ini dipanggil orang kesana kemari, itu amarah nafsu, keinginan. Jadi niat bersihnya untuk tolabun ilmi itu sudah tidak ada lagi. Ada kepentingan-kepentingan yang tidak baik yang dikehendaki oleh nafsu lewat jalan ibadah. Nanti ya, insyaallah kalau kita sudah mengenalkan Allah, sudah membuka, terus menambah nurnya, bantuannya kepada kita, kita nanti insyaallah mengerti nanti ada sesuatu. Kalau kita mendengar penceramah
ulama ngomong dai, lalu kita nanti akan menilai mana yang tujuan betul-betul mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah dan mana yang bertujuan untuk dikenal orang. Nanti bisa membedakan, yaitu adanya dirasa dan Allah yang memberitahukan hal itu, sifatnya rahasia. Sekali kita mengerti, jangan dibuka orang lain. Oh, ini Ustaz Amun tidak boleh. Itu tadi, jika kita dikari sami oleh Allah, mengenali, mengetahui rahasia hatinya orang, harus tanggapi dengan rohbi rohmati ilah iya, dengan kasih sayangnya. Jangan dibuka akhirnya, tapi doakan supaya selamat. Nah, itu orang jelek, orang baik, bukan Islam, mungkin dikasih hanya sendiri. Nah, begitu aja. Kita hati-hati dalam melaksanakan ibadah, terus dalam pengawasan setiap ibadah. Jangan ada keinginan nafsu dibiarkan, karena jika dibiarkan akan berkembang kayak ternak, mengembang, biasanya mengembang. Lama-lama ya begitu, ingin dipujinya itu nyata betul. Nanti kelihatan apa mungkin ngaji sama Pak Umar ini nggak biasa-biasa aja. Us egonya keluar, ajar ini. Aduh, belum tahu, akhirnya belum main sulap-sulapan. Ingin kelihatan karomahnya, pakainya karomah-karomah setan palsu. Jangan, nggak usah. Karena Pak Umar bukan Tuhan. Lagi konten bukan wali, bukan apa. Hanya meluruskan supaya jangan sesat di dalam pemahaman ilmu itu aja. Itu adalah haknya Allah memakrifatkan kalian. Cuma kewajiban kita hanya mengenali ilmunya supaya tidak sesat. Ibadah tanpa ilmu jelas sesat yang sangat. Ibadah menempuh dengan ilmu adalah suatu ladang yang nyata, bisa diterima oleh Allah, karena punya dasar yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadisnya. Itu adalah hari ini nyampe di bab riya, kepentingan apa, tingkah tingkahnya nafsu di dalam diri kita. Nah, jangan memprediksi, jangan mengoreksi nafsu-nafsunya orang lain. Kita aja belum tahu, belum banyak ketidakmengertian ketika nafsu itu masuk ke dalam diri kita. Makanya ayo kita awasi dengan mendekatkan diri kepada Allah, ungkapkan ketidakmengertian kita, kebodohan, kabelat semuanya yang tidak ada dalam diri kita. Semuanya tidak ada, kan itu adalah sifat-sifatnya Allah. Mendengar, berkata, melihat, ya. Saya ini Gusti Allah, Masya Allah, jangan dituntut lah. Apalagi mengerti, berpikir. Baik, kalau nanti sudah mengenali ilmunya, mau ngaji itu satu wudukan dulu, sucikan hatinya untuk menerima penjelasan. Insya Allah mudah diterima penjelasan itu dan bisa membekas di dalam hati, menerangi hati. Karena ilmu adalah nur, al ilmu nur yufariku baina haqqi wal batil. Setelah ilmunya dapat, hatinya terbuka terang. Banyu wudu, tata kramanya, adabnya. Dengan itu insyaallah manfaat dan manfaat seterusnya apa yang kita dapati dari setiap kita mengaji. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.